Kembali lagi bersama kami dalam Bismillah Ad-Duha, dan untuk urusan periklanan dan penajaan program Bismillah Ad-Duha, sila hubungi Akib Media dan Marketing pada nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang. Dan sekarang ini juga kita nak berkongsi rezeki bersama dengan Kau-Kau Burger, Burger Bakar. Dan di studio sekarang ini saya bersama dengan Muhammad Faizul Baharudin selaku pengasas dan pengarah kepada Kau-Kau Burger Bakar. Ya, apa khabar bang? Sihat? Sihat alhamdulillah. Okey, baik, kita nak tahu juga mungkin cik boleh ceritakan ataupun kongsikan pengenalan tentang Burger Bakar Kau-Kau ni. Dia punya pengenalan tentang Burger Bakar Kau-Kau ni, kita start pada tahun 2011. Okey. Kira kita antara yang Burger Bakar yang pertama kat Malaysia, kita yang perkenalkan apa itu Burger Bakar. Baik, baik. And then pada waktu tu tak ada lagi istilah Burger Bakar. Tak ada lagi istilah Burger Bakar yang tawa semua tu, tak ada. Jadi kita yang createkan trend Burger Bakar tu. And then waktu tu kita ambil harga yang sangat value for money, customer mampu milik, dan kemudiannya kita jual dengan dengan kualiti yang sama dengan casual dining punya burger. Okey, tu nak tahu juga tu specialnya Kau-Kau tu apa dia? Okay, specialnya Burger Kau-Kau ni, okay, yang bagusnya kita boleh kata straight to the point ataupun harness burger lah. Kita tak ada gunakan barang-barang food tech yang normally sekarang kat Malaysia banyak yang pakai food tech sebab apa tu? Sebab kita punya product supply kat Malaysia, makanan dan juga barang mentah dah semakin naik kan. Jadi kita tak pernah gunakan barang-barang food tech. Kita hanya gunakan quality meat, set to the point meat. Lepas tu kita buat bun kita sendiri. Dan semuanya supply daripada Center Kitchen, jadi kualiti kita terjamin. Itu yang keistimewaan Kau-Kau Burger lah. Okey, nak tahu juga macam mana Kau-Kau Burger Bakar ni boleh sustain ni, sedangkan sebenarnya kat luar sana banyak lagi saingan Burger Bakar ni. Betul. Memang ada banyak saingan kat luar sana tu. Masa kami di event burger dulu tahun 2011 tu, memang memang waktu tu tak ada lagi yang buat lah. Jadi tak ada masalah untuk bagi kami untuk sustain after dah for few years. Dia punya macam mana, dia punya market tu dah valued pada orang-orang lain kan. Tapi macam mana kita nak sustain burger ni, banyak je Burger Bakar yang lain buka juga. Cuma macam mana kita nak sustain, actually it's a branding. Dan juga it's a teamwork, satu team. Marketing, semua orang boleh buat Burger Bakar, tapi betul tu dia untuk dia nak sustainkan quality wise dia tu bukan senang. Dan juga untuk maintainkan branding tu pun bukanlah senang. Jadi sebenarnya Burger Bakar bukanlah atas sebab saya seorang, walaupun saya founder, tapi sebenarnya it's a team saya semua yang ada, yang masih bekerja dengan saya, yang ada dah 3-4 tahun dah kerja dengan saya, semua je memang perlukan team yang strong untuk sustainkan business tu. Dan juga branding tu. Baik, nak tahu juga macam mana boleh keluarnya idea Burger Bakar ni, ataupun kenapa Burger Bakar lah senang cerita. Betul. Asal dulu kan, 2011 tu Burger Bakar tu memang perkataan Burger Bakar tu memang tak ada lagi. Kebanyakan orang gunakan grill burger something kan. Jadi tapi permintaan Burger Bakar waktu tu medium dengan medium low customer memang ramai, tapi diorang tak mampu nak makan grill burger yang mungkin banyak kat casual dine semua. Harga pun mungkin tak bersesuaian. Jadi saya gunakan kelebihan yang ada tu, kita apa tu, kita jual dengan harga yang lebih berpatutan. Baik. Dan kemudiannya kita tukarkan kataan grill tu kepada bakar. Okay. Jadi untuk segmentation medium-medium low, dia rasa comfortable untuk beli benda tu, dia boleh mencuba kan. Which is memang harga kami pun is a value for money sebenarnya. Jadi lepas kita keluarkan idea tu pada tahun 2011 tu, jadi benda tu diterima. Dan sebab itulah keluar satu segmentation burger yang baru, Burger Bakar. Jadi waktu tu Burger Bakar ni segmentationnya sebenarnya kita gunakan harga daripada makanan-makanan restoran, makanan segera. Maksud dia makanan segera, dia punya price range ni mampu milik. Dan kita gunakan barangan yang sama dengan casual dining punya barang. Jadi waktu kita createkan Burger Bakar kat situ. Okey, katanya dah berjaya buka cawangan luar Malaysia ni. Jadi bagaimana sambutannya tu? Alhamdulillah, kita dah start buka ke luar Malaysia. Okey. Tahun lepas kita dah buka ke Singapura untuk kita halal market kat sana. Dan sambutan kat Singapura sangat menggalakkan. Sebab tak banyak halal
food chain dekat area Singapura sendiri, dan kita juga ada halal cert dekat sana juga. Baik, baik. Jadi bila kita ni, kita cater untuk halal customer yang mungkin prefer makanan halal untuk datang ke kedai kita kat Kau-Kau lah. Jadi kat sana Kau-Kau bukan hanya untuk jual burger saja. So kita lebih kepada burger, sedikit American food dan juga Italian food. Jadi it's a mix lah, juga coffee semua. Okay. Ikut konsep negara itu sendiri. Baik, baik. Jadi bila kita pergi ke luar negara, kita kena tengok apa yang customer behavior kat sana kan. Dia mungkin different dengan customer behavior kat Malaysia. Betul. Jadi kita study dulu dia punya ni. Jadi kita createkan menu burger, original burger, burger bakar memang ada. Tapi kita takkan additional menu yang kena dengan behavior customer dekat area Singapura sana. Betul. Demand apa yang orang nak sendiri, ya, betul, kan. Betul, betul. Okey, berapa dah cawangan Kau-Kau Burger Bakar ni, dan orang kata nak tahu juga perkembangan terkini semua cawangan ni. Kau-Kau Burger sekarang ni kita ada 5 outlet. Okey. Dekat Klang Valley dan juga satu outlet dekat Singapura. So total semua ada 6 lah. Kemudiannya kita punya perkembangan sekarang ni, kita cuba nak buat fully automated burger restoran ataupun burger kiosk kat Malaysia. Jadi kita prefer business owner kat luar tu ataupun yang interested untuk dalam bidang makanan. So dia boleh jadi business owner. Dia bukan self-employed yang dia kena bekerja sendiri kat dapur. Dia sendiri memiliki. Ya, memiliki business. Anda hanya perlu memikir, hanya perlu tengok P&L. Hanya perlu managekan staff anda. Jadi business turun dengan sendirinya. Okey. Jadi benda tu kita memang tengah buat franchising ataupun licensing untuk siapa-siapa yang berminat lah. Boleh terus hubungi kita kat Kau-Kau Burger kan. Okey. Jadi ni Fakrul ni, dia ni suka sangat makan burger. Hari tanya kat saya apa yang paling best. Mungkin kata menu yang seorang pilih lah. Ha, nak tahu juga tu. Okey, menu yang paling best dekat Kau-Kau Burger ni. You guys boleh try apa nama tu? Beef baconizer. Okey. Beef baconizer cheesy. So dia tengoklah dia Burger Bakar Kau-Kau ni, dia ada menu-menu yang ikut you punya apa you punya personality you sendiri. Okay. So kalau you seorang personality yang suka makan cheese, you seorang personality yang suka meat, suka chicken yang mungkin a bit soggy, ada yang dry, yang tak nak sos banyak. So dia ada different. Jadi kalau macam di kaca TV ni, mana yang paling orang kata paling best ni, terliok ni, mana satu ni? Yes, you boleh try tengok tu eh. Contoh you boleh try classic beef Kau-Kau. Kalau you guys first time makan Kau-Kau Burger, boleh try kita punya classic beef. Classic so, beef classic beef Kau-Kau. So classic beef Kau-Kau ni maksudnya general burger kita orang. Okay. So yang burger yang lain-lain macam okay, yang antara yang paling laku juga kat sini kita punya ni lah, Ayumi Chicken Grill tu. So itu antara yang laku sebab kita buat untuk yang besi Japanese punya. Okey. Tadi kita tayang tadi tu, makcik-makcik dah nak pegang dah skrin TV kan? Dia. Kena belilah. Tengok je. Rasa kena beli dekat Kau-Kau Burger Bakar. Ya, boleh datang dekat Kau-Kau Burger semua. Okey, terima kasih kepada Kau-Kau Burger Bakar, pada tuan sendiri. Dan segala maklumat ada dekat CCTV anda, boleh hubungi untuk merasai kenikmatan apa rasanya Kau-Kau Burger Bakar ni. Okeylah, selepas ini kita nak berkongsi lagi tentang hobi. Nak tahu hobi apa, kena tunggu. Sebab sekarang ini, kami nak ajak anda semua menonton Bismillah Duha untuk muat turun aplikasi Send Doa. Agaknya macam mana nak download aplikasi Send Doa ni? Mudah je. Tapi caranya, kita saksikan langkah-langkah yang paling mudah untuk